Sahabat High Zover dimanapun kalian berada ya sahabat. Sepertinya Haiko Pandevegan dan si Bebang Tampan Rangga Azol, mereka berdua ini pokoknya tidak akan pernah, tidak akan henti-hentinya ya untuk selalu menjadi perbincangan dan semua orang setiap harinya ya sahabat. Karena mereka ini sudah menjadi artis papan atas ya, pastinya mereka akan selalu menjadi bahan perbincangan semua orang, baik itu yang sifat baiknya maupun yang buruknya, pastinya semua pasti diomongin. Itulah konsekuensi ya sahabat menjadi seorang artis terkenal papan atas Indonesia. Sepertinya semua orang ingin mengetahui kehidupan pribadi Haiko Pandevegan dan si Bebang Tampan Rangga Azol. Dan seperti yang kita ketahui juga ya sahabat, kalau Haiko Pandevegan hari kemarin ya menjalani photoshoot. Nah di situ kira-kira photoshootnya sendiri ya sahabat, karena di situ tidak kelihatan sama fotonya sama si Bebang Tampan Rangga Azol. Di situ mungkin Bang Azob pastinya nemenin ya, tapi Bang Azob nemeninnya di belakang layar ya sahabat. Ya pastinya kan kalau Haiko Pandevegan kemanapun pergi pasti ditemenin oleh si Bebang Tampan Rangga Azob. Dan pastinya hasilnya akan sangat memukau dan cantik banget ya hasil foto-foto dari si Eneng cantik Haiko ini. Kita tunggu saja ya sahabat hasilnya nanti. Pasti sangat memuaskan mata kita banget ya, membuat hati kita jadi menjadi lemah lembut melihat foto dari Haiko Pandevegan. Dan baru-baru ini juga nih sahabat, Haiko Pandevegan sedang menjadi perbincangan semua orang nih. Karena di sini Haiko Pandevegan membahas tentang bahaya gadget dan orang ketiga. Dan juga di sini Haiko Pandevegan menyindir seseorang ini nih. Akan tetapi yang disindir bukan Cut Siva atau Aureli ya sahabat, ataupun yang dekat dengan si Bebang Tampan Rangga Azol. Pokoknya yang disindir ini bukan perempuan. Nah kira-kira siapa sih yang Haiko Pandevegan sindir?